terus ya kegiatan pagi ini. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Mudah-mudahan video saya lebih berkembang. Terus ikuti ya. Mudah-mudahan kita sehat selalu, dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezeki, dimudahkan kehidupan kita. Ikuti terus ya teman-teman. Kita mau ke pasar ikan, itu makanan kucing ya, karena posisinya di pasar lebih murah ikannya, makanya kita beli di pasar biar lebih dapat banyak. Ikuti terus ya teman-teman di channel saya Susilawati Berau. Jangan lupa selalu diikuti video saya. Berapa sekilo? 20 sudah ya. Itu? Mana 12.000? Berapa tongkol? 20. Mana plastikmu? Yang besar. Selesai. Nah, di bawah ini sih. Bawah boleh. Ada jauh kan? Iya. Mana? Oke. 48. Potong kan, enggak usah. Darah air lu kah? 86, 35. Ikannya segar-segar. Uangnya jatuh. Lele-lele kah? Lele-lele. Berapa udah? 90. Nanti sakit udah. Batalan lagi. Oh.
Berapa ini, Om? Om. 35 aja. Kalau yang ini yang kecil berapa? Berapa kilo? Yang kecil ini berapa? 40. Kok mahal ini? Ya ini aja, Om. Udah. Ya. Halo layak ke, Bu? Ini kan, 25 aja. Itu tutup di bawah, Deng. Udah juga berupaya. Kita ya. Berapa ini, Mbak? 35. Sekilo, Om. Sekilo. Ya, sekilo. Kak. Kita ikan semua, ini berdarah semua. Kalau ini barang sampai 10, pokok kira. Berapa layang, Om? Om. Layang berapa? Yang ini? Orangnya enggak ada. Ya, ini kan. Ini teman-teman ikannya. Nah, ikan sarden untuk ikannya kucing. 3 kilo untuk 3 hari teman-teman. Kalau beli di pasar lebih murah, harga cuma 12.000, sudah seger-seger. Tapi kalau kita beli dekat rumah saya itu harganya sekitar 20. Lebih hemat kita beli di pasar, nambah 4.000 kita dapat 2 kilo. Begitu terus ya teman. Kita sudah selesai ke pasar beli ikan, kita sudah nyampe. Ikuti terus ya kegiatan saya setiap hari. Ikuti terus channel saya, Silawati Berlove. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen, supaya video saya berkembang.